di mana kita mewakili pihak kerajaan, amat berduka cita di atas cara pemberitaan yang dibuat yang secara jelas menyebut bahawa kerajaan telah meluluskan 1,400 hektar tanah di hutan simpan kekal Ulu Sat Macang. Saya berpandangan laporan ini tidak benar dan menjatuhkan kredibiliti kerajaan negeri di bawah pimpinan saya. Jadi perkara ini telah dibangkit dalam perbahasan bajet sidang DUN baru-baru ini dan saya telah menafikan adanya sebarang kelulusan tersebut semasa penggulungan perbahasan dalam sidang DUN tersebut. Saya hairan bagaimana Berita Harian masih boleh membuat laporan begitu. Sebegitu. Dengan ini saya mengambil keputusan untuk mengkaji tindakan undang-undang terhadap akhbar tersebut. Saya akan mengarahkan peguam saya dalam masa terdekat ini untuk mengambil tindakan tersebut. Tindakan ini diambil bertujuan untuk menjaga kredibiliti kerajaan dan pimpinan kerajaan negeri Kelantan.